adalah pancake durian. Bau durian? Baunya bau durian nih teman-teman. Ah, ini dia produknya. Pancake-nya. Cerita sedikit tentang produknya gimana ini? Ya, kita ini produsennya dari Medan, usaha rumah keluarga sendiri. Bahan bakunya ya dari durian. Asli durian Medan. Ini tahan lama karena dibekuin ya maksudnya? Iya, tahan lama. Harus beku ya? Memang dia frozen food. Oh, yeah. Frozen food. Terus makannya gimana nih? Bisa lebih langsung dimakan? Bisa langsung dimakan. Oh, langsung dimakan? Iya. Nggak dipanasin dingin lagi ya? Enggak. Oh. Bisa langsung dicicipin. Satu ini berapa, Kak? Ini ada berapa versi ini juga ya, Kak ya? Iya. Ini yang agak kecil-kecil, yang di sini juga kecil, ada yang ukuran yang gini. Dua, isi 6 dan isi 4. Ini harganya berapa? Yang ini 20.000. Yang ini? Yang ini harganya 10.000. Harga ekonomis kebetulan. Ya. Yang kuning sama hijau beda? Ya, apanya di sini tetap durian sama, hanya yang hijau itu pandan ya, kulitnya. Oh, kulitnya pandan. Ya. Kulitnya pandan. Ini paduan pandan sama durian. Iya. Ini segar teman-teman buat buka puasa ya. Yuk ikuti liputan kita di channel YouTube Cute TJUTE, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.